Assalamualaikum warganet dan pemirsa Insted. Alhamdulillah, terima kasih Anda telah sampai ke rumah saya. Nah, ini sedikit saya jelaskan mungkin ya. Kita lihat foto kita di sana ya. Ya. Mungkin hari ini kegiatannya loh ya. Hari ini kegiatan saya hari keempat. Nah, ini hari keempat untuk tahlil dan sekalian baca tadarus selama 7 hari. Ini hari keempat. Persiapannya seperti apa untuk tahlilan ini? Nah, ini sudah kita siapkan. Ini spesial untuk ustadz-ustadz. Nah, ini nanti yang ngaji-ngaji. Nah, ini yang lain semuanya. Yang jamaah semuanya di sini. Nah, kita sudah siapkan semua. Insya Allah, habis Isya ini datang mereka. Habis ya. Isya ya? Habis Isya, ya. Pak Haji mungkin boleh dilihatin foto-foto atau kenangan bersama almarhum. Ya. Ini, Pak. Ini siapa, Pak? Ya, ya. Ya. Ini boleh dikenalin. Ini anak saya yang bontot. Ini dulu juga ya apa sesama di kita. Sesama juga sama kalian tadi korlip juga di korlip di Indosiar dulu. Oh, okay. Nah, enggak dibahas. Supaya kan ditanya ya kita tahu lah. Itu apa di Ubenputin ya? Nah, cuma setelah itu ya diikut sinetron dia. Itu. Nah, ini foto lengkap nih. Lengkap ini. Nih, menantu, cucu semua lengkap nih. Ya. Iya. Nih, cucu lengkap ini. Cucu masih 6 ya, Pak. 6 nih, sekarang 10. Sekarang berapa cucu? 10. Dari berapa? 4. Semua anak 6. Cewek 5, cowok 1. Tapi cewek 1, cowok 1 meninggal. Tinggal 4 cewek semua nih. 4 anak dan berapa cucu? 10. 10 cucu. Iya. Nah, selain itu mungkin ada foto apa lagi? Oh, ini. Ini foto saya di KBNH pertama syuting ini nih tahun 2012. Iya, TBNH. Ah, TBNH nih. Ah, baru kita ke sana dulu nih. Siapa Pak Haji yang tidur-tiduran Pak Haji? Ini cucu nih, cucu tuh, cucu semua nih. Cucu. Udah, antip dia. Rame ya Pak Haji? Oh, rame. Rame. Abang. Ah, ini. Halo. Ini saya sama ibu nih. Di apa? Di Anyar. Berapa Pak Haji? Waduh, tahun berapa tuh? 2017. 2017. Di Anyar. Sama cucu juga. Cepat deh, kita foto berdua lah, Pak. Ayo. Ini kegiatannya apa? Liburan aja? Liburan. Biasa, kami kalau liburan, saya pasti nih bawa semua nih. So, anak-anak menantu dibawa dalam libur. Iya, bawa. Ibu mungkin emang hobi liburan. Oh iya. Traveling gitu suka. Ibu ini orangnya sama kayak kita, enggak bisa diam, maunya aktivitas, jalan. Ngapain di rumah? Cucu ada, rezeki ada, jalan. Terakhir liburan sama ibu mungkin kapan? Saya liburan terakhir kemarin Cimory kemarin, 2 hari yang lalu. Iya, tahun ini. Kok yang lalu tiap hari keluar saya, entah ke mana-mana, ke Puja, ke Bandung. Ke Cirebon. Mana-mana deh, nggak ada diem. Ini rencana mau ya ini mau ke Sumatera, tapi naik mobil kami. Ya udah duluan dia. Oh, ada rencana? Ada rencana udah. Oh, tempat mau ke Sumatera? Iya. Ke Sumatera kita anak berani. Iya. Oke. Okay. Keluarga di sana. Sama keluarga. Waktu dekat dia rencana ke Bromo, bawa anak-anak cucu juga ke Bromo, Gunung Bromo. Ya wes neng ini opo. Udah rutinitas ya untuk liburan. Setiap tahun gitu. Iya, tiap tahun pasti. Nah, tapi dia bilang nanti habisnya kita ke Cimory lagi dah. Yang di safari. Puncak. Nginep situ katanya. Seru nih. Paling seneng. Aduh, paling seneng itu. Mau anak cucunya nih. Kalau di situ main heboh ya kan tempatnya. Nanti kalau syuting saya ya habis syuting baru pulang ke sono, syuting dulu katanya. Oh iya. Sosoknya seperti apa sih, Pak Haji? Aduh, ibu udah susah dah. Gua nyerah aja sama dia, orang ibu dah, ibu gimana kawan, saudara, ibu, bini, segala macam. Makanya susah, nanya-nanya. Mana bisa begini, cucu begini? Ya. Ini paling manja semua nih. Kemana naik keteknya ikut aja tuh. Berarti udah di 4 hari ini, mungkin apa sih kebiasaan apa itu yang dia ditinggalkan? Yang jelas, tenang. Setiap hari dia puluhan tahun saya tuh, saban hari saya sholat sama dia itu, subuh, tetap berjamaah. Dia belakang, saya depan. Dia tiap hari baca Al-Quran. Pagi, setengah hari, sore, subuh. Tetap tuh. Jadi saya tak cari pahalanya itu aja. Kalau dia udah gak sembahyang, sudah saya kembangkan dia punya sejarah. Ya, makasih Pak, makasih Ustazah, saya udah kembangkan ini. Ya, kembangkan pahala lah. Karena dia pintar ngaji kan, saya gak pintar ngaji, bisa. Tapi itu mata-mata. Kalau beliau lancar. Ya, saya
membangkan dia punya sejadah. Silakan Ustazah. Nah, iya. Masakin makanan iya, favorit. Waduh. Makan favorit siput saya enggak dibikin sama dia atau mau apa aja. Cumi udang. Masakan beliau berarti terkenang banget ya. Pokoknya susah. Saya kalau makan maunya sama dia lah. 4 hari sudah ditinggalkan mungkin Pak. Aduh, seperti apa perasaan? Enggak bisa diomongin dah. Udah hancur. Hancurnya bukan karena Allah aja nih. Saya kuat. Kalau enggak kuat, Rasulullah Allah mengatakan, ingat. Dia enggak salah. Semua akan menyusul kematian, tapi dia udah tenang. Oh, ya. Itu hati saya gitu. Dapat Habib Yusuf yang tertua di Tangerang. Iya, ini meninggal. Iya, malam Jumat. Iya, jannah. Saya doakan sih, dari Ustaz Maulana juga, Ustaz Maulana yang ECT apa? Ada semua. Wah, berdoa ada. Besar hati saya kan, senang banget. Ya saya. Dia enak, saya jadi sedih. Dia udah didoain kan. Tapi mungkin Pak Haji di 4 hari ini sudah sempat dimimpikan atau gimana? Belum, itulah herannya. Tenang banget saya. Nggak ada mimpi-mimpi. Berarti dia tenang di sana itu. Mungkin spot favorit dari almarhumah di mana gitu selamat kalau dia mau. Terakhir dia duduk di sini ya Pak. Sini nih. Dia favorit dia sini. Sini duduk di sini. Ini pasti sini nih sama cucunya. Ngobrol, piting-piting, makan. Manja-manjaan sama dia. Iya, nanti keren naik motor yang Nek, tak duit Nek, tuh beli bensin. Tuh, mau ini. Oh iya. Pasti. Berapa? 20. Jadi sosok beliau sangat disayang sama cucu-cucunya. Aduh, susah. Ya? Susah lah, gak bisa diomongin dah. Pokoknya lengkap dia tuh, lengkap. Tapi mungkin dari cucu-cucu yang masih kecil ditinggalkan beliau. Nangis semua, nangis kemarin tuh. Yang sekolah dikasih tahu pulang ya. Sekolah, anak dia. Masih tahu. Anakku masih SD kelas 1. Alisa ke sekolah kita izin pulangnya udah dijemput. Soalnya katanya neneknya meninggal. Terlangsung. Langsung teriak. Kayak gitu. Hilang kan? Neneknya masih dimakamkan lagi, dia masih nangis terus. Silakan Pak Ustaz. Tapi mungkin terakhir kenangan apa yang dan apa yang belum tersampaikan kesampaian. Ya, ini yang kenangan ini enggak bisa diomongin. Sangat terkenang semuanya bagus. Jadi saya dari tahun 68 sampai kan tidak ada sakutu yang enggak menyenangkan saya. Menyenangkan terus. Sikapnya, omongannya, kelakuannya ibu itu sangat memberikan contoh yang baik kepada keluarga dan anak cucunya. Dan sampai saat ini pun saya enggak percaya. Kadang-kadang udah enggak ada. Bayang-bayang ya. Dan cuma tidur. Aduh, enggak berani. Masuk kamar, tapi tenang. Ya. Sedihnya doang kangen gitu. Itu yang saya rasakan. Tapi mungkin Pak Haji kalau boleh tahu sakitnya sebelumnya apa? Gimana? Almarhum sakit apa? Ini sakitnya ini yang aneh, enggak aneh. Dibilang sakit ya enggak sakit. Orang saya orang tua apa sih? Jadi pegel-pegel. Oh gitu. Udah pegel-pegel diurut. Baik. Datang dari dokter kita. Oh, enggak apa-apa bagusnya cuman ada sini kan. Kurang kejepit nih kan. Saya bawa beres. Udah enak aja makan seger semua seger. Tek tiba-tiba gitu aja. Prosesnya cuma 5 menit. 5 menit saya pegang, dia pegang tangan saya. Begitu dia pegang, tok. Kenapa, Bu? Istighfar. Dia kan ngucap terus matanya. Ngucap terus tok. Dia lepas kata tok. Begitu lepaskannya saya, langsung merosot ke sini. Kejadiannya di sini. Oh, pegang. Berarti di situ lepas sudah tuh. Sudah kembali. Cuman kita enggak percaya, takut spekulasi, bawa ke rumah sakit. Baru saya percaya, oh, dia meninggal, Ibu. Saya takut tahu-tahu entah pingsan kan, nggak ngerti kita. Lupa di situ tuh habisnya. Berarti almarhumah meninggal alhamdulillah. Tidak di pangkuan Pak Haji? Tidak, lepas begitu kami pikul sama-sama anak-anak. Kami angkat, saya pegang. Sekolah mobil berangkat. Berarti sepeninggal almarhumah ini tuh cukup kaget ya? Karena hancur, kaget, nah, semua kaget. Rapang, lagi kena habis ditanya, enak banget. Oh aneh, memang aneh. Itu memang, jadi prinsipnya itu, jadi kalau saya ambil hikmahnya, jangan coba-coba, walaupun sehat walafiat, kalau udah waktunya kata tek, ada aja tempatnya. Pada sehat, ketawa bercanda, gimana? Tetek, gimana? Oke, mungkin terakhir Pak Haji, ada hal yang mungkin sekeluarga sesali belum tersampaikan ke beliau, ada keinginan beliau atau seperti apa? Banyak. Iya. Yang paling. Iya. Kalau beliau ini memang terus terang aja dia tidak suka berjanji-janji, dia spontan. Kalau memang ada, ayo, gitu aja.
Jadi ya memang tadi yang saya bilang tadi, kita hanya kalau cita-cita kita hanya satu lagi, yaitu ke Madinah Aqsa. Nah, itu aja yang belum tercapai. Yang lain itu duniawi, alhamdulillah dah. Kita nggak cari yang macam-macam, yang ikhlas, yang halal aja lah, dapat semua. Anaknya tercover semua. Jadi nggak ada yang ngeluh, nggak ada gini. Kita hanya sedih ditinggal gitu aja. Gimana nyari ibu kayak gini, susah. Mungkin banyak lebih bagus, tapi ya kita yang sementara ya ibu kita bilang oke. Nggak pernah pikirnya tenang, ada dia aja tenang. Jadi kayaknya kayak ada magnet gitu kalau ada dia. Nah itu lucu ya. Ya. Yang paling terkenang ya? Iya. Oke Pak Haji, mungkin closing, terima kasih ya. Pemirsa Insert. Ya, baiklah pemirsa warganet Insert, saya terima kasih banget sudah dikunjungi. Saya hanya bisa memberikan sedikit banyak, itulah perjalanan hidup saya sama Ibu yang saya bisa sampaikan, dan memang itu adanya. Jadi lebih kurang saya mohon maaf, terima kasih warganet yang tercinta, sampai jumpa kapan waktunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.